Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Guru Sunardi, channel informasi seputar pendidikan, video pembelajaran, dan komputer. Pada video ini kita akan belajar bersama bagaimana menulis huruf Arab, angka Arab ya, di Microsoft Word ya. Pertama kita buka Microsoft Word-nya. Kita coba ketikkan, ini mode keyboard English atau keyboard biasanya kita gunakan. Nah, sekarang kita ke Arabic ya. Kita ganti dengan Arabic. Kita ganti dengan Arabic. Nah, ini sudah Arabic ini ya. Lalu kita menulis angka. Nah, ini kita tulis angka tapi masih angka pada umumnya ya, angka Indonesia. Nah, bagaimana mengubahnya menjadi angka Arab? Ya, teman-teman bisa ke file, lalu pilih option, ke advance, lalu kita cari huruf Arabik ya di show document content, di bagian numeral ya. Kita ganti menjadi konteks, lalu kita oke. Nah, sekarang sudah bisa mengetik dengan huruf atau dengan nomor Arab ya. Nah, ini sudah bisa mengetik dengan huruf Arab. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.